semuanya, welcome back to my YouTube channel Farda FR. Di video kali ini aku mau reaction videonya Ahkam Official yang video terbarunya yang segmen Grebeg Gokil. Buat kalian yang penasaran gimana reaksi kita berdua, jangan lupa kalian subscribe channel aku dan let's go to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ahkam Official. Sekarang kita baru selesai pulang, baru selesai melakukan acara Syubhan Muslimin rutinan di Pandean. Ini bersama Mas Aban di sini. Hey, jangan kemana-mana dulu. Sapa dulu dong. Hai gitu. Hai. Dan ini adalah Mas Mahmud tadi. Mas. Halo. Dan ini adalah the warrior of Subhanul Muslimin. Warrior. Dia sekarang juga senang main game PUBG guys. Dan kalian tahu lah siapa dia. Jadi kalau aku ngumpul sama dia itu aku rasanya malu guys gitu. Karena jelek banget gue gitu. Karena dibanding Mas Azmi ini, Masya Allah. Dan kita besok ada acara yaitu hipnoterapi. Jadi ada seorang dokter namanya Dokter Andi. Dokter Andi itu apa namanya? Pasti kepada kita apa ya? Kita tetap semangat bersolawat dan tetap melaksanakan semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi itu. Nah, cocok susuri pris, susuri pris. Susuri pris, susuri pris. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe biar tambah ngobrol terus. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa subscribe channel Ubay Fabri. Jangan guys. Jadi apa namanya, kita kalau udah selesai acara ya kayak gini udah santai karena udah gak ada kegiatan kan. Ada yang ngeliat YouTube, ada yang pokoknya semuanya sudah guys, ada yang belajar gitu kan, ada yang ngapalin adoman seperti Mas Aban nih. Biasanya kalau selesai acara itu ngapalin adoman. Dan Mas Azmi biasanya apa ya, sibuk belajar bahasa Korea. Hao xing sung heo sung sung hang. Ini naudoman nih. Saya pernah ngapalkan ini guys. Pernah ngapalkan ini naudoman Alfiyah. Alfiyah ibnu Malik. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainullaha fi alfiyya maqsidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul batla biwa'adil mujazi. Eh lupa aku udah guys. Ya pokoknya itu udah pernah hafal dulu guys. Pernah. Tapi enggak hafal semuanya, cuma hafal 500 bed. Enggak lanjutin saya karena pusing, guys. Jadi ya seperti inilah kelakuan kita kalau kita udah selesai acara Syubhan. Ya, kalian harus tahu juga gitu kan. Jadi kita enggak semena-mena di acara tok kita melakukan hal yang positif, tapi di sini juga kita melakukan hal yang positif, kumpul. Ini cuma yang negatif, yang negatif cuma itu, guys. Yang negatif cuma ini, guys. Astagfirullahaladzim. Enggak leh. Enggak leh. Coba mas nyanyi lagu Korea. Jangan dong, ayo dong, jangan gitu dong. Turut turut turut. Gimana dah? Gimana dah? Gimana dah mas? Cungina, kita jadi kalah di nama Aji Edi, Aji Sen. Yang turut 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 itu. Cumi terturut 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 terturut. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi nggak apa-apa guys, kita apa namanya ya, kita fans sama artis Korea nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita apa ya, mengutamakan dia, memprioritaskan dia dalam hidup kita, jangan. Jadi sebagai hiburan lah, refreshing lah, kita suka sama musiknya gitu kan. Tapi ya
kita harus lebih suka sama sholawat gitu kan. Oh, iya, setiap orang kan pasti punya pemikiran yang beda, jadi seperti itu. Nih, masya Allah, mamu tadi ini sholawat ini baca sholawat subuh barusan dilihat story story. Yes. Ayo mas, ayo dong mas. Lihat storynya siapa itu? Ubay Fadil. Lihat storynya Nok Sape. Atta Halilintar guys, ini yang lagi booming sekarang. Atta Halilintar. Turut, turut, turut. Dan perlu kalian tahu, ini juga kita sekarang berada di kantor Subang Resmi dan ini adalah lemari ku guys. Kita unboxing lemari dulu ya. Unboxing ah, kuncinya itu udah enggak dikunci ternyata. Ini adukku aku pakai biasa kalau mau mandi guys ya. Dan ini adalah ada baju-baju seragam, ini baju di paling atas baju ada buku-buku, kitab dan apa namanya? Al-Qur'an juga guys. Aku enggak mau sentuh karena aku enggak punya wudu ya. Dan ini adalah alat-alat ada untuk make up ya. Ada perut okay. Juga rokok. Aku kan rokokan guys. Ada bolpen, ada ini uang kerting-kerting banyak nih. GoPro stop recording. Dan ini emu cepet ada jek mati kemarin nih. Dan ini adalah tas. Ini adalah tas kalau aku kemana-mana bawa tas. Ini dompet, enggak usah dilihat uangnya sedikit ya. Dan ini adalah minyak. Aku pakai Axe Black ya, tapi bukan endorse ini loh. Dan ini juga apa namanya? Ini aku kan pakai kalau nge-vlog pakai GoPro. Jadi ya ini. Ini apa wadahnya gitu kan. Dan aku pakai minyak rambut itu yang mana deh ya? Kalau ada di dalam tas ini. Ini minyak-minyak semuanya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Tutup lagi. Dan di bagian belakang ini ada kamar mandi. Ini kantor Subang guys, kita hidupin. Dan ini adalah tempat persembunyian anak-anak paling aman kalau lagi main PUBG guys, biar gak diganggu. Karena ruangannya agak sempit guys. Ya. Nah, jadi seperti ini kegiatan kita kalau lagi selesai kan. Oke guys, karena sudah. Oh, satu lagi kita mau kasih tahu kalian multimedia kantornya seperti apa. Oke. Itu Mas Hussein mau kemana? Mau kemana, Deng? Go to home. Jadi sekarang kita berada di kantor multimedia Subang Muslimin dan kita sekarang lagi lihat ini futsal guys, futsal ya. Ini adalah tempat editor. Kalau editor Subang Muslimin di sini guys. Ini ada Cak Ahmad Zen. Jangan lupa di subscribe channelnya apa mas? Ayo dong. Azad Greywax, jangan lupa ya. Itu adalah dakwah Subhanul Muslimin. Ini bagian tim multimedia. Dan itu ada Bang Rizal, Muhammad Syafur Rizal. Jangan lupa di follow IG-nya ya guys. Dia agak punya YouTube. Ini Mas Syaban juga jangan lupa di follow IG-nya MNS 25. Iya lupa ya. Jadi bukan hanya di sini toh tempat pengeditan dari tim multimedia. Allah Karim. Ini adalah silver play button guys. Yang ini dari kabar THS sudah menyumbang silver play button untuk Suban. Yang ini Mas Fernanda Hidayah. Dan yang ini aku cinta video Kak Lamet. Ini B2 Multimedia. Ini Suban Muslimin. Ini Hafid Akam masih nyusul ya. Untuk channel Akam Official silver play buttonnya masih on the way. Tunggu aja nanti aku unboxing, oke? Dan ini adalah foto Abuya Hafid Hakim guys. Ini selamat milad ucapan yang kemarin. Itu adalah foto beliau. Dan ini ada tempat kamera biasanya guys ya. Aduh. Tempat kamera ini guys ya. Itu kamar mandi. Terus kita lanjut ke dalam lagi. Nah, ini adalah juga tempat pengeditan dari tasku ada di sini ya. Dari tim Subhanul Muslimin kalau ngedit ada di sini guys nih kan keren kan ya banyak monitornya banyak komputernya banyak mahal nih jadi seperti itu guys kita udah apa namanya gerbek ya istilahnya ya gerbek kantor besar Subhanul Muslimin bersama teman-teman khususnya Gus Asmi dan juga bersama saya kita akan saya mohon pamit dulu karena saya belum sholat isya jangan lupa yang belum sholat isya sholat dulu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku tambah semangat membuat video yang lebih keren lagi dan lebih inovatif lagi dan lebih kreatif lagi buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi udah selesai reactionnya dan menurut aku paling lucu itu pas awal-awal video awal sampai pertengahan gitu guys. Memang sih Akam itu lucu banget gitu. Bukan lucu, gokil. Bukan gokil sih.
konyol gitu guys. Ya kan? Menurut kamu gimana? Dia malu-malu, malesin. Kalau take video sama ini malesin, dia itu cengengesan tok. Oke, mungkin itu aja videonya. Semoga kalian terhibur sama videonya Akam Official. Dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Akam Official. Dan follow Instagramnya Hafidz_Akam. Oke, see you in my next video. Bye-bye.